Mengratus-ratus siswa se-Jawa Barat Ilu Biung Dina Turnamen Karate Kartika Tangkas Piala Komandan Kodim 0608 anu dikokolakeun ku SD Kartika Opat Siliwangi di Gelanggang Olahraga Pusat Pendidikan Polisi Militer TNI AD anu perana di Jalan Baros Kota Cimahi poe Sabtu nu anyar kaliwat. Eta turnamen karate teh dibuka kalawan langsung ku Dandim 0608. SD Kartika Opat Siliwangi ngokolakeun kagiatan Kartika Tangkas Piala Komandan Kodim 0608 di Gor Pusdikpom TNI AD Jalan Baros Kota Cimahi. Eta turnamen teh dibuka secara langsung ku Dandim 0608 Letkol ARH Teguh Waluyo. Dinamprona eta turnamen karate Piala Dandim 0608 teh di luan kumang ratus-ratus atlet karate muda hambalan SD tepi ke remaja sa-Jawa Barat. Prak-prakan mitembean eta turnamen teh di iluan ku reng-rengan Kodim 0608, mewakil Komandan Pusdikpom, Ketua KONI Cimahi, Kadis Parpora Cimahi jeung pengurus cabang karate Kota Cimahi. Kadim 0608 Mayor Infantri Nazwir nembrakeun eta kegiatan turnamen karate Piala Dandim 0608 teh mangrupa salah saeji pangrojong pihakna lebah numuhkeun olahraga bela diri sarta ngajaring binih atlet karate ti Anggalna Mula. Ketua Yayasan Kartika Jaya Kodim 0608 Rini Teguh Waluyo ngeceskeun eta kagiatan turnamen teh minangka pendampingan minaturta bakat barudak. Eta turnamen karate teh dipiharep mampu medalkeun barudak anu prestasina nyongcolang boh dina hambala nasional boh internasional. Pembinaan minat dan bakat anak yang diikuti oleh seluruh anak dari mulai SD, SMP maupun SMA se-Jawa Barat. Tujuannya agar mereka bisa terus memiliki jiwa juara, juara berprestasi, dan terus bisa mengembangkan diri. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang sangat positif ini bisa kita laksanakan setiap tahun, dan pesertanya pun setiap tahun akan terus meningkat. Ketua KONI Kota Cimahi Aris Permono ngebrehkeun pihakna ngarasa bunga sarta nganuhunkeun ka pihak Kodim 0608 karena kahaat sarta pangrojongna karena olahraga bela diri karate di Kota Cimahi. Eta kagiatan turnamen teh dipiharep bakal dikokolakeun saban tauna pikeun ngirut atlet ngora anu mampu ngelebetkeun bandera merah putih dina hambalan internasional ngaliwatan olahraga bela diri. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kodim 0609 Cimahi Bandung. Mengadakan turnamen ini atau pertandingan ini adalah suatu tanda-tanda kepedulian pada insan olahraga. Dan saya sangat mengharapkan nih, Pak SD, semoga ini jadi agenda. Dan disinilah akan tumbuh-tumbuh bibit-bibit nanti yang bisa mewakili Kota Cimahi baik di Porda, di PON, atau sekalipun di SIGIM. Ini adalah hal yang paling luar biasa, luar biasa. Eta turnamen bela diri karate Kartika Tangkas Piala Komandan Kodim 0608 Kabupaten Bandung 2018 teh dikokolakeun jero 2 poe timimiti tanggal 30 November tepi ka 1 Desember 2018. Dinamprona eta turnamen teh kapasing kana sababaraha kelas tanding. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.